6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat, tentunya siap untuk belajar bersama Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 1 Hidup Rukun, subtema 1 Hidup Rukun di Rumah, pembelajaran 1. Mari kita belajar bersama-sama. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Gambar berikut ada 4 gambar yang menunjukkan tentang hidup rukun. Gambar yang pertama adalah gambar ketika Udin dan Ego saling berbagi makanan. Gambar yang kedua adalah gambar Udin hidup rukun dengan kakaknya dengan cara belajar bersama. Lalu gambar yang ketiga menunjukkan hidup rukun antara Udin dan Edo saat bermain. Gambar yang keempat ini menunjukkan tentang gotong royong yang mencerminkan hidup rukun dalam masyarakat. Jadi nanti ada 4 subtema yang akan kita pelajari di tema 1 ini. Kita lanjut ke pembelajaran 1. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Kita baca ya adik-adik ya. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ini adalah bacaan yang menunjukkan ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Jadi di sini ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Adakah kata-kata yang dalam bacaan tadi yang kamu tidak tahu artinya? Ada tidak adik-adik? Nah, tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita itu punya buah? Seperti pepaya? Apa mungkin? Bukan itu maksudnya adik-adik. Buah tangan dan buah hati itu adalah sebuah ungkapan. Lalu, ungkapan itu artinya apa ya? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi ungkapan itu memiliki arti adik-adik. Jadi setiap ungkapan ada artinya. Nah ungkapan tadi ada buah tangan. Bukan artinya tangan kita ada buahnya. Tetapi arti dari buah tangan adalah oleh-oleh. Lalu ada kata buah hati. Buah hati itu bukan hati kita ada buahnya. Buah hati itu bisa berarti anak atau anak kesayangan. Begitu adik-adik, jadi ungkapan itu ada artinya.
di sini, Kak Citra punya contoh kalimat yang di dalamnya ada ungkapan. Ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Nah, ini memiliki arti ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Karena buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Kak Citra punya contoh yang kedua. Dio adalah buah hati orang tuanya. Maka artinya adalah Dio adalah anak dari orang tuanya. Bisa juga buah hati itu artinya adalah anak kesayangan. Nah, itu tadi tentang ungkapan. Jadi ungkapan itu belum arti sebenarnya, memiliki arti yang lain adik-adik. Nah, di sini ada percakapan antara ayah Udin dan Mutiara. Kamu diminta melanjutkan percakapan tersebut. Lihat di sini, ayah berkata, "Anak-anak, ayah membawa buah tangan." Nah, kira-kira jawaban Udin dan Mutiara seperti apa adik-adik? Oh, mungkin si Udin akan berteriak, "Hore, aku dapat oleh-oleh." Lalu si Mutiara menjawab, "Terima kasih ayah untuk oleh-olehnya." Nah, mungkin kalian punya jawaban yang berbeda dari Kak Citra. Boleh coba kalian lengkap. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Nah, di rak buku itu adalah buku hadiah dari ayahnya. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Apakah kalian bisa menghitung berapa banyak buku dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, adik-adik di rumah punya buku bacaan? Coba kalian hitung berapa buku bacaan kalian. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, satu kelompok itu satu puluhan. Kalau 50-an sama dengan 50. Jadi satu kelompok itu isinya 10 buku atau satu puluhan. Kalau ada 5 tumpuk buku, maka akan ada 50. Nah, di sini Kak Citra punya 50 buku yang Mutiara dan Udin susun. Satu susunan itu jumlahnya 10. Kalau 5 susunan buku, maka jumlahnya 50. Nah, ini jumlah buku Mutiara. Ada 50. Lalu ditambah lagi ada susunan yang jumlahnya hanya 7. Maka banyak bukunya ada 50 ditambah 7 sama dengan 57. Jadi banyak bukunya ada 57. Perhatikan berikutnya. Tumpukan bukunya di sini ada 7 adik-adik. Ingat, satu tumpukan begini isinya ada 10. Karena ada 7 tumpukan, maka jumlah buku di sini ada 70. Lalu ada tumpukan lagi yang isinya hanya 7. Maka jika dijumlahkan keduanya ini, jumlah keseluruhan buku adalah 70-an itu sama dengan 70. Ditambah 7, maka banyak bukunya ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ini Kak Citra menyusunnya
menjadi 10 kelompok. Satu kelompok buku itu isinya 10. Maka kalau 10 kelompok buku, maka jumlahnya ada 100. Dari mana Kak Citra 100? Yuk kita coba jumlahkan. Ini 10 ditambah 10, 20. Ditambah 10 lagi, 30. Ditambah 10 lagi, 40. Tambah 10 lagi, 50. Tambah 10, 60. Tambah 10, 70. Tambah 10, 80. Tambah 10 lagi, 90. Dan tambah 10 lagi, 100. Maka satu kelompok ini jumlahnya ada 100. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya rak buku berisi 100 buku. Amatilah gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar kubus. Satu kubus itu dianggap satu kubus satuan. Kalau ada yang panjang seperti ini, kubus satuannya berjumlah 10. Digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi kalau kubusnya hanya satu, dianggap satu kubus satuan. Dan jika kubusnya ada 10, maka dianggap satu kubus puluhan. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah kubus puluhan. Kubus puluhan, jika ada 10, maka bisa diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, satu kubus ratusan itu bisa digambarkan dengan kubus seperti ini, adik-adik. Kalau ini tadi satu satuan, ini puluhan, maka ini digambarkan sebagai kubus yang berjumlah 100. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Kita lihat kubus di bawah ini. Ada berapa satuan di situ? Kita hitung adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kubus ini ada 8 satuan. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Nah, satu deret tadi, kita ingat ya, kubus satu deret begini isinya ada 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau satu kelompok ini ada 10 kubus, maka kalau ada 2 berarti jumlahnya 20 kubus. Nah, sekarang kalau gambar yang ini, kubus ini adalah kubus ratusan. Kalau ada 1 berarti jumlahnya 100. Sekarang kalau ada 2, maka jumlahnya, ya kalau ada 2 berarti jumlah kubus ini adalah 200. Yuk kita ke latihan supaya kalian lebih memahami. Jadi kalau ada 1 kubus ratusan, maka nilainya ada 100. Lalu di sini ada 3 kubus puluhan, maka nilainya 30. Di sini ada 8 kubus satuan, maka nilainya adalah 8. Jika digabungkan, banyaknya kubus ada 138. Maka menulisnya seperti ini, 138. Tetapi cara membacanya 138. Jadi cara membacanya 138. Soal nomor 1. Nah, di sini ada gambar kubus. Dari kubus ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat dulu kubus ratusan. Kubus ratusannya hanya ada 1, maka nilainya adalah 100.
Kita lihat kubus puluhan. Kubus puluhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kubus puluhan. Maka nilainya adalah 70. Lalu kita lihat kubus satuan. Kubus satuan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka nilainya adalah 8. Lalu kita jumlahkan 100 ditambah 70 ditambah 8. Jawabnya adalah 178. Nah, tulisnya berarti 178, bukan 100708. Salah itu adik-adik. Jadi 178. Banyaknya kubus ada 178. Nah, 178 ini dibaca 178. Kita lihat soal nomor 2. Ada berapa kubus ratusan di situ? Ya, hanya ada 1. Berarti ratusannya adalah 100. Lalu ada berapa puluhannya? Ya, puluhannya ada 7. Maka nilainya adalah 70. Satuannya ada 1. Maka nilai satuannya 1. Sekarang 100 ditambah 70 ditambah 1 sama dengan 171. Banyaknya kubus ada 171. Dibaca, nah kalau dibaca harus membacanya benar. Tidak boleh 171, tidak boleh seperti itu. Tapi membacanya 171. Mudah kan adik-adik? Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Kak Citra punya bilangan ini. 145. Nah, kita biasanya baca 145. Itu salah adik-adik. Cara membacanya, angka 1 di sini menempati ratusan. Angka 4 menempati puluhan. Angka 5 menempati satuan. Maka dibaca, karena 1 ratusan berarti dibaca 100. 4 puluhan dibaca 40. 5 karena satuan ya dibaca 5. Maka dibacanya 145. Berikutnya ya, di sini ada angka 205. Apakah seperti itu membacanya? Tidak adik-adik. Angka berapa yang menempati ratusan? Ya, angka 2. Lalu puluhannya, adakah puluhannya? Puluhannya angka 0 di situ. Lalu satuannya angka 5. Lalu bagaimana cara membacanya, Kak? Cara membacanya seperti ini. 205. Karena di sini puluhannya 0, maka tidak dibaca begini. 200.05. Tidak adik-adik, tapi 205. Berikutnya 350. Dibaca ratusannya 3, puluhannya 5, satuannya 0. Maka kita membacanya 350. Bukan 350.0, karena satuannya 0, bukan seperti itu. Cukup kita baca 350. Sekarang kita belajar kebalikannya, yaitu menulis bilangannya. Ya, sekarang kita menulis bilangannya. Ada angka di sini 200. Maaf, ada bilangan 200. Maka ditulisnya kalau 200 berarti ada 3 angka. 2 kita tempatkan di depan sendiri. Ratus berarti nolnya ada 2. Berarti kalau 200, cara menulisnya seperti ini adik-adik. Kita ke soal berikutnya. 503.
Maka ditulisnya 500 pasti di awal. Apakah ada puluhannya? Tidak ada, maka nanti puluhannya kita ganti dengan angka 0. 3 itu adalah satuan, maka letaknya paling belakang. Maka 503 itu penulisannya seperti ini. Berikutnya, 452. Ratusannya ada berapa? 4. Puluhannya 5. Satuannya 2. Maka penulisan bilangannya 452 dibaca 452. Mudah kan adik-adik? Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada juga buku nyanyian. Nah, dalam buku nyanyian Mutiara terdapat lagu Beramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Nah, di sini ada lagunya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. Nah, dalam buku nyanyian Mutiara ada lagu ini. Kalian bisa nanti cari di channel YouTube Kak Citra ini, lagu Beramah dan Sopan. Coba kalian berlatih menyanyikannya. Nanti kalian cari ya di YouTube channel Kak Citra, atau Kak Citra nanti kasih linknya di description box. Nah, adik-adik, lagu Peramah dan Sopan ini ada yang dinyanyikan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang. Ya, ada yang dinyanyikan pendek tetapi juga ada yang dinyanyikan panjang. Nah, sekarang kita akan mencari tahu mana saja yang dinyanyikan pendek dan mana saja yang dinyanyikan panjang. Nah, untuk kalian mempelajari tentang panjang dan pendek nada pada lagu, kita lihat di sini. Kita akan memberikan tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek. Sedangkan untuk yang dinyanyikan panjang, kita akan beri tanda garis. Nah, Kak Citra punya syairnya di sini. Kita lihat syair yang pertama. Bukannya congkak. Nah, berarti kita sama-sama tahu. Yang pertama, bukannya. Bukannya. Nah, berarti itu cepat. Berarti dinyanyikan pendek. Berarti tandanya lingkaran. Lalu, bukannya congkak. Berarti congkaknya dinyanyikan panjang. Berarti tandanya adalah garis. Sekarang kita lihat bawahnya. Bukannya sombong. Nah, ini hampir sama dengan atasnya. Bukannya itu juga dinyanyikan pendek. Maka kita beri tanda titik ya. Di sini Kak Citra buatnya lingkaran supaya adik-adik jelas ya. Lalu sombongnya itu dinyanyikan panjang ya. Baris ketiga, yang disayangi. Nah, yangnya pendek. Di juga pendek. Yang disayangi, berarti sanya pendek juga, yangnya panjang. Yang disayangi, berarti inya juga panjang. Yang disayangi, handai dan taulan. Berarti han pendek, dai pendek juga, dan pendek. Tau pendek, lannya panjang. Jadi yang disayangi, handai dan taulan. Nah, lannya panjang. Sekarang bawahnya, hanya anak. Coba sampai situ dulu ya.
hanya anak. Berarti hanya pendek. Berarti diberi tanda titik. Nya titik juga. A titik juga. Karena ini dinyanyikan pendek jadi cepat. Hanya anak. Naknya panjang. Hanya anak yang. Berarti yangnya panjang. Tak pernah bohong. Nah ini hampir sama dengan atasnya. Tak dinyanyikan pendek. Per dinyanyikan pendek. Nah dinyanyikan pendek. Bo dinyanyikan pendek. Hongnya dinyanyikan panjang. Lalu syair berikutnya. Rajin bekerja. Nah sekarang banyak itu pasti dinyanyikan pendek, maka diberi tanda titik. Jin pendek, tanda titik. Be pendek. Ker, nah kernya ini panjang. Rajin bekerja. Nah, janya juga pendek. Lalu baris bawahnya ya, lirik berikutnya. Beramah dan sopan. Berarti penya pendek. Ranya pendek. Mahnya pendek juga. Dan pendek. So pendek. Pan panjang. Nah kalian sudah bisakah membedakan cara menyanyikan lagu dari yang pendek maupun yang panjang nadanya dengan cara memberikan nada ini? Coba nanti kalian latihan lagunya ya di channel YouTube Kak Citra juga. Begitu adik-adik, untuk pembelajaran kita hari ini di tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua untuk kalian belajar dari rumah kalian masing-masing. Sampai jumpa di pembelajaran Kak Citra selanjutnya dan jaga kesehatan kalian, tetap semangat belajar, selalu berdoa. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.